Jumpa lagi dengan saya, Kutubuk. Jadi pada video kali ini, kita akan merubah file dokumen ataupun Excel ke PDF. Itu tadi adalah salah satu cuplikan bagaimana cara mengkonvertnya. Jadi langsung saja kita mulai. Dengan cara ini, kita bisa merubah file yang extensionnya itu dokumen, Excel, PowerPoint, dan lain-lain itu kita bisa jadikan ke file PDF. Biasanya ini mahasiswa-mahasiswi ini yang ketika mau nyusun skripsi, mereka pada bingung cara mengkonvertnya. Oke, langsung saja bisa kita mulai. Jadi, yang diperlukan itu adalah Qt Writer, aplikasi Qt Writer, dan konverternya. Jadi dengan dua aplikasi ini, kita bisa merubah file ini ke dalam bentuk PDF. Perlu diketahui, PDF itu adalah portable data file. Oke, langsung saja guys, kita mulai caranya. Pertama sekali kita install dulu Qt Writer-nya. Yes, kemudian next. Kemudian I accept the agreement, the agreement. Next, install. How do you want to open this file? Itu kita pakai Internet Explorer saja. Oke. Kemudian oke. Oke. Kemudian kita install konverternya. Yes. Setup. Oke, sepertinya sudah selesai. Cukup sederhana. Dengan kedua file ini, kita bisa merubah file kita itu ke dalam bentuk PDF. Kita bisa melakukan demo sekarang. Kita tes, kita mau merubah contoh lamaran ini. Contoh lamaran ini dibuat menggunakan Microsoft Word. Kita rubah ke bentuk PDF ya guys. Caranya itu tinggal Ctrl P. Ctrl P itu shortcutnya Ctrl untuk ngeprint. Di sini saya ketik Ctrl P untuk ngeprint. Nah, di sini kita pilih Qt PDF Writer. Oke, sudah seperti ini. Kita langsung print. Nah, ini kita bisa langsung simpan namanya, misalnya surat lamaran. Dah, ini save as type ini, save as type ini sudah default ya PDF file. Kita simpan di desktop. Kita save. Oke, kita cek. Nah, ini dah guys, sudah jadi guys. Nah, sudah bisa. Jadi dengan kedua langkah tadi itu kita bisa merubah jenis file-file itu ke dalam bentuk PDF. Cukup mudah. Untuk kedua aplikasi ini, Qt Writer dan konverternya itu bisa didapat di GitHub saya. Bisa didapat di GitHub saya, alamatnya bisa lihat di sini di Facebook saya. Ini alamat Facebook saya, bisa dicatat. Ini nanti download saja nanti di sini. Nanti akan saya upload ke sini. Jadi guys bisa downloadnya langsung di link sebagai berikut. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat mencoba, guys. Jangan lupa share jika itu bermanfaat, jika itu baik untuk teman-teman semua, di-share dan like. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih, guys.